Sebagai anggota konsorsium PT Gramedia, PT Pura Barutama telah mulai mendistribusikan surat suara yang sudah dicetak ke sejumlah daerah. Pencetakan surat suara sudah dimulai sejak Januari dan ditargetkan akan selesai pada akhir Maret nanti. Bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, PT Pura mulai mendistribusikan surat suara ke DKI Jakarta dan Bogor. Dari 94 juta surat suara yang harus diselesaikan, 40%-nya telah diselesaikan oleh PT Pura Group. KPU juga untuk hasil kita menggandeng dari tenaga ahli dari Polimedia dan kerjasama dari kepolisian. Untuk progresnya, Pak? Untuk progresnya masih aman terbanyak dan sudah hampir sekitar 40% lebih lah. Sementara untuk pengamanan, pihak kepolisian juga sudah menempel ketat dari mulai proses percetakan surat suara hingga pendistribusian ke lokasi tujuan. Polisi juga akan melakukan tindakan tegas jika terjadi gangguan yang mengkhawatirkan mengancam keselamatan. Sesuai dengan aturan yang ada. Mbak, di tempat Pak atau Pak? Ya. Ya, kalau memang itu bisa mengkhawatirkan dan itu mengganggu dan mengancam keselamatan dari petugas ataupun mengancam dari personil yang melakukan pengamanan dan juga supir, ya bisa itu dilakukan untuk tempat. Hingga kini, proses percetakan surat suara masih berjalan lancar tanpa kendala. Meski proses pendistribusian sempat terkendala cuaca dan penundaan selama beberapa hari, kondisi tersebut masih dikategorikan aman dan lancar. Hendri Agusta melaporkan untuk NET.